Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku mau bikin tentang skincare cowok. Jadi aku gak hanya bikin tentang skincare cewek aja nih. Untuk pelembab muka yang aku rekomendasiin buat cowok-cowok, yang pertama ada Nivea Men Whitening Oil Control Total Recharge Moisturizer. Dia ini seri yang whitening oil control dari Nivea Men. Harganya sekitaran 25.000. Ini harganya aku udah taruh. Kalian bisa cari di ini di online shop juga banyak. Nah, klaimnya di sini produk ini bukan cuma bekerja untuk menjaga kelembapan kulit, akan tetapi juga membantu mengontrol minyak pada wajah serta mengurangi tampilan kulit wajah yang kusam. Jadi selain kalian udah mengontrol minyak, kalian di sini ada kandungan UV-nya loh. Jadi kalian bisa anti matahari gitu. Maksudnya udah kalau kena matahari ya udah enggak usah takut-takut lagi. Tapi kan kalau udah pakai pelembab plus sunscreen ini kan jadi udah jadi lebih merawat diri, lebih merawat wajah lebih baik gitu. Nah, yang selanjutnya yang kedua tuh ada Vaseline Man Face Oil Control Cream. Nah, di sini dia klaimnya itu memberikan efek baik pada kulit seperti kulit tampak lebih bersinar, terbebas dari keriput dan warna kulit lebih merata alias terbebas dari bintik hitam dan komedo. Nah, ini klaimnya dari Vaseline Man Face Oil Control. Yang udah pasti dia mengatasi minyak juga karena dia oil control. Dan untuk produknya kalian bisa cari di Indomaret, di Alfamart, di online shop. Ini aku kasih tahu harganya kisaran berapa. Selanjutnya, untuk yang kulitnya kering, kalian bisa pakai Biocosmen Advanced Hydra Energizing Daily Moisturizing Cream. Nah, tadi kan aku facial washnya udah ada, mungkin kalian bisa pakai sepaket tuh. Kalau memang kalian kulitnya kering banget, kalian bisa pakai ini. Tapi ini memang harganya lumayan dari yang lain-lainnya. Nah, di sini dia itu klaimnya memberikan hidrasi dan energi sepanjang hari. Saat bekerja di ruangan ber-AC, kulit akan tetap terjaga kesegaran dan kelembapannya. Nah, untuk kalian cowok-cowok yang kantoran yang memang tiap hari pakai AC terus mungkin kulitnya jadi kering, nah ini bisa banget nih pakai Biocos. Dia juga melindungi kulit dari radikal bebas dan mampu mengecilkan pori-pori. Dan untuk harganya kisaran Rp127.000, teman-teman. Lumayan juga ya daripada yang lain-lain tadi. Lanjut. Selanjutnya ada Pond's Man Energy Charge Face Moisturizer. Nah, ini aku sering banget lihat di Indomaret atau Alfamart. Jadi kalian gampang banget ngedapetinnya. Di sini serinya White Boost. Jadi mungkin yang kulitnya banyak bekas jerawatnya, ini bisa banget nutupin bekas jerawat. Tapi nggak kayak efek bedak ya, maksudnya nutupin ngeratain kayak kulit muka yang lain. Dia itu mengandung ekstrak coffee bean, jadi kulit kalian tetap ternutrisi dan tampak segar. Nah, produk ini juga tidak lengket, jadi pas kalian pakai tuh nggak bikin keki gitu. Dan mengandung juga antioksidan. Oke? Itu rekomendasi pelembab atau sunscreen dari aku. Yang selanjutnya, kalian kan tadi pertama udah cuci muka terus cuci muka kalian pakai pelembab yang udah mengandung sunscreen juga. Kan dari beberapa tadi kan ada yang gak mengandung sunscreen. Jadi kalau misalnya yang kalian kegiatannya memang aktivitasnya di luar, kerjaannya di luar, kalian bisa banget pakai ini. Nah, ini aku rekomendasi untuk sunscreennya. Kalian bisa pakai Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Dia SPF-nya 50+ dan PA-nya +++++. Wih, banyak banget tuh plusnya. Dia ini bentuknya tuh gel. Terus di sini dia mampu menjaga kesehatan kulit dari sinar UV dalam waktu lama.
Formulanya waterproof dan sweatproof, membuat produk ini tidak mudah luntur oleh air dan keringat. Jadi kalau misalnya kalian di luar aktivitas itu kalian keringetan, itu sunscreennya nggak akan luntur, guys. Jadi dia memang mengandung waterproof dan sweatproof, jadi nggak akan luntur. SPF-nya kalian tetap terjaga, terlindungi oleh si SPF ini. Dia itu klaimnya di sini pelembab terbaik, kandungan bahan alami seperti asam hyaluronik, ekstrak royal jelly dan ekstrak jeruk. Jadi aku sih udah sering lihat ya, kayak skincare teman-teman aku yang cowok beberapa memang sunscreennya mereka pakai Bioreuve ini. Nah, untuk harganya dia lumayan 102.900 sekitaran segitu, teman-teman. Tapi ini menjaga kulit kalian banget kan, enggak masalah ya untuk lebih baik gitu. Atau kalian bisa pakai Skin Aqua yang lebih murah. Ini dia Skin Aqua UV Moisturizer Gel, yaitu harganya sekitar 40 ribuan. Tapi dia juga melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Jut, tadi kalian udah pakai cuci muka, baru bangun tidur cuci muka, terus kalian pakai pelembab, terus kalian pakai sunscreen. Kalian boleh berangkat. Nanti walaupun tah kalian aktivitasnya di luar ataupun di dalam, itu udah nih, udah setelah beraktivitas kalian pulang. Kalian pulang pasti kan yang dilakuin biasanya cowok-cowok kan pasti langsung cuci muka tuh. Cuci muka aja langsung tidur gitu. Nah, ini enggak. Kalau kalian mau merawat muka, kalian harus punya micellar water atau pembersih muka dan kapas. Wajib banget. Nah, itu setelah kalian pulang, kalian harus bersihin dulu pakai kapas. Kalian bisa beli micellar water. Itu banyak banget micellar water mereknya. Aku mau rekomendasi ke temen-temen. Yang pertama yang gampang banget dicari ya, itu Garnier micellar water. Yang modelnya tuh seperti ini nih. Dia itu ada yang putih, ada yang biru, ada yang pink. Pink itu untuk kulit sensitif dan biru itu untuk kulit berminyak. Nah, kalau yang putih ini dia ada kandungan minyaknya tuh. Yang orang-orang ini tuh minyak. Nah, ini biasanya cewek-cewek lebih banyak nyari yang kayak gini karena kandungan minyaknya itu bisa buat bersihin make up sampai bener-bener bersih. Kan kalau cowok nggak perlu tuh bersihin make up, nggak ada make up lah, maksudnya pakai yang biru atau pink juga nggak apa-apa karena ini mengandung minyak, jadi nanti takutnya muka kalian minyakan. Tapi ini wanginya lebih enak dari yang putih sama pink. Nah, untuk harganya yang seukuran ini 125 ml itu sekitaran 35 ribuan. Yang kedua, kalian bisa pakai Wardah Seaweed Cleansing Micellar Water. Dia itu untuk semua jenis kulit, tapi terutama untuk kulit kering karena dia menghidrat kulit kalian juga gitu. Untuk harganya ini aku kasih tahu di sini. Terus yang selanjutnya, Oval Micellar Cleansing Water. Ini yang paling murah nih harganya nih. Dia udah banyak, murah, Oval. Kalian bisa cari juga di Shopee, Lazada atau Bukalapak, ini harganya udah aku kasih. Jadi kalian tuh kalau pakai micellar water tuh, kalian beli kapas aja, dituang ke kapas, udah langsung kalian bersihin tuh ke muka kalian sampai benar-benar bersih. Kalau satu kapas bersih, belum bersih kayaknya nih. Dua kapas sudah bersih cukup. Oke, langsung baru deh kalian cuci muka. Jadi sebelum kalian cuci muka, kalian pakai micellar water dulu. Kalian cuci muka, kalian jangan langsung tidur dulu. Biasanya kan kalian udah cuci muka langsung tidur kan. Kalian kalau memang mau benar-benar niat ngerawat muka, harus pakai serum dulu. Entah serum muka, entah sleeping mask, entah pelembab, pokoknya harus kalian nutrisi kulit kalian pas selama kalian tidur gitu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk merawat kulit walaupun sedang tidur.